Halo cah, dino iki awakmu tak jak mancing, mlaku-mlaku nek sembulungan mancing trek numpak 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 kuda besi. Nah iki lokasi nek sembulungan iku apik banget ya, engko didelok saiki awake dhewe mlaku persiapan toto sik ya, kita sik siap pancing-pancing wis siap, habis ini berangkat. Oke, sarapan dhisik cus. Oke, sampai ketemu jo. Halo pemirsa, iki sudah nyampe lokasi sembulung ya, sembulungan sepedaan turut alas nggak beda motor. Biasa kalian naik sembulung numpak iki, numpak perahu. Nah, numpak perahu iki biasa, cuman kita tadi lewat darat. Tanjung Sembulungan. Tuh ada makamnya Gandrung di sana. Sekarang kita lanjutin perjalanan puncak. Menuju puncak. Sepeda motor enggak bisa dibawa karena rutenya berbahaya sekali. Sepeda motor kita taruh di itu. Tadi yang ada apa? Apa mau jenenge Sembulungan. Nah, parabola internasional. Hah? Parabola internasional. Parabola internasional jebol kabeh. Nih yang kita tuju. Nah, Meriam Gua Jepang. Jepang. Tak jak mlaku-mlaku rek. Yo, jalan lagi. Lara keturunan Asik. Jepang rentok muga. Hah? Lara keturunan Jepang rentok muga. Lek lara keturunan Jepang enggak lemu enggak? Ini dulu tempatnya pohon bayam Belanda. Pohon bayam. Ah, pohon bayam. Wah, itu. Di sini tuh banyak anu. Pitik ayam alas. Ya. Pitik ayam alas. Alhamdulillah. Kita sudah nyampe. Itu buah Jepang meriam. Nih. Gua Jepang meriam. Tempat istirahat di sana. Gua nak tempat istirahat ya. Sekarang turun gunung. Tapi aku gak rono. Saya gak ke sana. Saya acaranya mancing. Bang Iwan, gimana lanjut? Yuk. Oh. Lanjutkan. Masih atuh ini. Masih atuh. Wah. Sekitar 2 kilo punjul sak kresek. Hah? 2 kilo punjul sak kresek. Ini ketoknya lama tidak diidep ini. Ini melunyu, melunyu, Mas. Hah? Melunyu pas batu ada daunnya. Iya. Komandan Cahedan gak kuat. Gak biasa munggah gunung. Wis tak kuat aku. Itu. Ayo, genti tak kon gowo. Ayo. Dalam ya. Halo nonton di sini banyak greng. Banyak grengnya. Banyak grengnya. Aduh. Ya opo kae terusan kae? Dhuwur ta? Mantul e, nyantol. Dhuwur ta? Mantul ah. Ngono komandane gak klamben ya opo kae? He. Sumo. Kekandelan kulite. Maaf saya enggak sopan pakai celana ya. Ya. Batuan. Aduh. Pap. Aduh. Kabar kalian ya. Aduh. Kurang ajar dong ngakali kan. Aduh. 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 Mau menabrak dianya. Jalannya menjojlok ini. Ndasmu kan mau nyantol, ndasmu saya lain kan lho. Kau satu gowo. Talang, talang. Talang, Cak. Komandan, talang. Ben, mah mati, Ben.
Aduh. Eh, nyantol ya. Woi. Arah. Bulang. Iya mau. Ingat ya pelajaran dari saya tadi. Ya. Praktekan ya. Nah, pancingnya sih Pak Guru ya. Ngomongnya tukang mancing, tapi gak iso ngencang pancing. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Lagi apa Pak? Lagi masang pancing. Oh, masang pancing. Kasian banget. Iya, kamu jangan cerewet wartawan kamu. Tuh ya, gimana Pak? Wartawan kalau nggak tanya terus dapat berita dari mana? Iya, tapi kalau wartawan tuh tanyanya bener lah. Kamu wartawan apa? Wartawan tembung jare kamu. Si jare ini wis di anu. Lo. Bukannya gitu Pak? Bapak bisa saya tuntut nanti. Saya punya hak untuk bertanya Pak. Saya wartawan. Untuk menolak Pak. Wartawan, saya wartawan. Nama saya Iwan dan saya sebagai wartawan. Wartawan khusus daerah laut. Jadi mengliput kabar-kabar, berita-berita yang hubungan dengan laut. Contohnya greh. Greh ya, Mas. Terus perahu. Perahu. Terus kemudian karo lautne apa? Apa? Greh. Iya, greh sudah tadi. Terus kefet. Apa? Kefet. Oke, Fed ya. Masihkah ada ikan di laut? Ini carane mancang. Masang, oh mancang sampean. Masang, mancing. Diuntel-untel. Nah, ini. Itu terus dilebokkan, Mas. Lebokkan. Ini saya delok di YouTube. Korban YouTube dianya. Alah. Baru pertama aku melihat gadis cantik kamu. Keraku. Ada lah. Ini yang gondol ke iwak apa tuh mas? Iwak ya Allah. Ya Allah iwak. Allah. Alambo. Dongakan oleh aku ben seneng. Baru pertama aku melihat gadis cantik kamu. Aduh. Ya rasalah. Ada deh. Aku harus mancing emang, Mas. Wow. Dia dapat ikan besar. Baru pertama aku weh, gadis cantik kamu. Yoi. Ororo, harale, harasara, harala. Sori coklat. Parane coklat. Timbonan. Timbonan maju ta ora lak syukur. Baru pertama aku melihat gadis cantik kamu. Ya rasalah, harale. Lah ayo ndang minggir ta. Harale, harara. Allah. Alhamdulillah, gara-gara nyanyi kuwi, kudune. Aku dapat, dia tidak dapat. Baru pertama aku melihat gadis cantik kamu. Dongane milu-milu. Yo iki nyenur anak. Ayo. Wis masang lek aku gak oleh. Aduh, kecantol. Ayo kawan, kita berdoa lagi. Ben oleh meneh. Aduh tuh. Yap. Baru pertama aku melihat gadis cantik kamu. Yak, harane dus. Dikono tadi olehnya. Ya rasalah, harane. Ya rarah, hururu. Sabar, bos. Orang sabar itu dikasih Allah.
ngirit pangkal medit yo. Wih, nyantol, ayo oleh. Woi. Ndi? Ndak, woi, 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 woi. Gedhe. Woi, woi. Gedhe. Woi. Asik. Woi. Woi. Asik. Asik, aku gak oleh. Asik, aku gak oleh. Ngaku gak oleh. Aduh. Gedhe. Wahan piye nek iwak iki? Lah jaman kok iya iki ngono malah dibakar uwen alak sen bakar. Gedhe lho. Ya, tanganku sak menene lho ya. Wah, gedhe. Wah. Cah. Kaget gue. Oleh ne? Harah sare? Harah re? Ya rara. Perawan. Po, perara. Wah, hei. Ora hei. Haha. Ya rasa? Baru pertama aku melihat gadis itu. Kamu pokoknya ndungane ngono. Jangan lupa bismillah. Habis bismillah menyanyi. Jarak serah, arah re. Hei, oleh nih. Sudah. Oleh mana? Sudah. Arah serah. Hororo. Bilang tak suka pacaran. Sudah. Aku bilang gede le, gede. Yora serah. Arah re. Gua kundi. Perlu dikondol. Ya bah. Cayo. Cayo. Gua apa cuy? Arah. Arah serah. Dongakan. Punya saya nyantol ya. Nyantol. Nyantol. Kok nyantol? Keliru. Digundul lah, terserah. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ojone teko meneh kae lho. Hah? Oleh. Oh. Orang mancing butuh kesabaran. Sing mancing sabar. Lek ora digondol-gondol. Lah bojone sing nomah ya sabar lek bojone tukang mancing. Lek pamitan mancing biasa kan ngamuk-ngamuk. Ya, ya ra bojomu yang ngono, Wan? Ya iya, Mas. Ha. Ya iya. Ya mesti ae. Ya lek bojone muncang mancing ya kudu sabar. Dadi ngati sabar kabeh asine. Dadi sing mancing sabar. Lek digondol apa ora digondol ku sabar dhisik kalem. Sing nek omah ya kudu sabar. Lek bojone budal mancing, ae ra mekeh-mekeh. Wah. Ya, sabar ini ujian dari Allah. Di sini tuh pantainya anu. Airnya jernih, bening. Dadi ketara. Sak jero-jeronya itu ketara, ketok gitu loh. Lokasine penak rek. Lek pengin ngireng ni awak rene. Nah, ini alhamdulillah sudah hitam. Jadi aja sampai putih sithik mancing ben tetep elek. Aku lek ganteng gak payu. Ngono. Tadi kita lewatnya di tengah alas. Berasa-berasa kita lewat di tengah alas sana. Nah itu lorong itu kita ke sana. Cuma nanti pulangnya kita enggak lewat sana bisa. Jadi kita lewat di laut sini. Tapi nunggu banyune sat. Nunggu airnya surut dulu. Kalau surut nanti kita turun ke bawah. Nah, turun ke bawah. Blang. Jalan sampai ke sana. Sud merana. Nah, langsung nyampe di apa? Itu. Nyampe di lokasinya
lek ngarane apa kuburan gandrung. Ya, Pak. Kuburan gandrung. Iya, pemakaman gandrung gitu. Daerah sana. Nanti saya sepeda motornya akan ditaruh di sana. Nanti kita lewat belasak lagi dalam-dalam alas lagi. Indah sekali, enak petualangan. Wes, bener-bener yang suka alam, aduh. Mantap Banyuwangi. Mantap, 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 mantap. Sudah kita kemas-kemas. Pindah tempat. Pindah lokasi, kan wes iwake turu san. Se anu istirahat iwake. Pindah lokasi. Ikuti terus. Yo, bolang lagi. Rek tak dudu. Ini adalah tempat perang zamannya Belanda dulu. Petilasan ini. Delik ngene delik Belanda. Nah, ini buat pecinta-pecinta pemanjat tebing senang mesti naik ini. Keren sekali. Nah, itu lokasinya. Jadi apa ya? Browong. Browong ya. Dulu di Cakari, Mas. Buatnya ini Cakari. Oh, enggak, ini Cakari ya. Orang dahulu kan sakti. Tempatnya nggih ndelikne perahu kapal, ses. Asli sejarah ini, Pak. 1916. Hah? Masa? Paling. Kok paling? Ini rada suwi, teman. Ya wis. Sekitar itulah. Sekitar itulah. Kita sama-sama tidak tahu. Wis itu. Ini dalam nih. Dalam. Ya. Tapi asik keren, Rek. Oke. Mudah-mudahan nanti akan menjadi tempat wisata lagi nih di Banyuwangi. Kita lanjut. Yo, kita lanjut lagi jalan. Kita turun. Ya, mudun. Seperti lewat ngesor ya? Iya. Lewat kamu gerobong-gerobongan, Tok. Kehabisan napas. Arah. Ini ya. Jadi agak sulit memang ya. Nah, enggak dapat pancian. Nah. Nah, ini sudah capek. Entar ya. Bilangin ya. Sudah tak bertenaga. Kayak mau kayak elemen tawan. Sebenarnya enggak terlalu. Oke, sekarang saya tambah nih semuanya barang-barangnya. Yo. Tas. Tas. Pinjal nih. Duh, jangan. Aduh. Siap. Yep. Nah, miringnya biar. Nah. Gini ya. Ha, itu dia. Aduh. Kita suka petualang. Ya. Asik kesel. Ini tinggi banget loh ya. Sedengi nganu. Lah, ini kan biasa si bulan. Ini tinggi banget loh ini. Iya. Bahaya loh ini ya. Dalam cak ya. Ya, Asik. Nah, ini. Sekarang kita lewat spotnya di bawah sekarang. Tuh, nah. Nah, bagus kan? Nah, kita sekarang pindah perjalanan menuju lewat jalur darat. Jalur bawah. Halo. Kenapa saya kok pakai celana? Ya. Karena gereng tok. Oh iya. Gereng ini bahasa Indonesianya apa ya? Gerang. Gerang. Iya. gereng bahasa Indonesianya apa? Kowe iki Pak Guru pinten? Gerang. Kalau bok, tahu bok yang untuk duduk itu bak. Oh. Ya, sama seperti itu. Oh. Nah, saya kan dulu. Tadi ada gerang-gerang itu. Ya. Enggak kecandol pring. Pring prang berarti ya. Ya. Indonesia. Kalau ada bu minggu. Halte itu apa namanya? Halte itu namanya deg-degannya bis. Ya, tempat deg-degan bis. Tapi saya heran sampai sekarang yang nggak bisa jawab dulu itu satu. Apa? Bahasa Indonesia ini kunduran motor nyacal apa yo? Keterbelakangan mobil. Nah, bisa toh? Loh. Keterbelakangan mobil ini lainnya bu ini. Uang ini ditubruk kok, kuduran motor kok. Ya itu kekurangan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa kan memang banyak. Banyak, iya panjang. Oh, ini licin loh ini ya. Iya. Capek kesel wis teko. Dari mana nih? Mangan lawuh apa? Menunya. Loh, enak iki gak mambu. Ya padha karo iki terusan. Brintik. Akan mangan mie. Rambutnya brintik. Tata-tata, kayak mulai. Tata-tata, kayak mulai. Saya ini bawa Ditunggu istri. Apa aku ya? Nangos, Mas. Kamu orang gue simpak bisa. Kita sekarang
perjalanan pulang. Ini kita sekarang kok. Ayo piye, Mas? Awakin dhewe saiki ngono. Awakin dhewe saiki mulih. Yo. Wis kesel ditani anak bojone omah. Ya. Balik. Di resort Sembulungan. Kita pasti kembali suatu saat. Terus yang pengin ikut ketik rek si pasti melok. Nah, ini kuda besinya komandan. Dan ini punya saya. Longso. Cek mengencang bareng Mas. Mengencang kok mengencang. Ini ya apa sih? Eh, ya. Mulai cek dikencang. Oke. Untuk iwak lumayanlah ini bakar-bakaran. Kita pulang berdua. Karena yang lianya si mancing doang, lianya mancing. Yang lianya. Lianya si mancing ya. Nah, mancing apa? Kita mulih dewi ya. Oke. Okay. Terusnya ya. Wait. Terusnya. Dadah, terima kasih ngikuti. Lanjut sampai ke rumah. Assalamualaikum.